Kita pilihan berikutnya, saudara, tandu motor seberangi sungai. Akibat ada jembatan, warga di desa Numponi, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur terpaksa menggunakan jasa tandu motor saat hendak melewati arus banjir. Warga berharap pemerintah bisa membangun jembatan yang telah rusak sejak 3 tahun lalu. Inilah yang terjadi saat musim hujan tiba. Sungai di desa Numponi, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur meluap. Akses menuju ketiga kecamatan pun dialiri arus air yang deras. Warga pun pasrah saat hendak menyeberang. Mereka terpaksa menggunakan jasa tandu motor untuk menuju ke kecamatan sebelah. Meski harus membayar uang sebesar Rp80.000, warga tak bisa berbuat banyak. Jalur ini menjadi satu-satunya akses untuk beraktivitas. Kami anak kerja di sini. Oh, terus saat banjir begini memang susah kalau belajar. Susah. Orang butuh biaya kalau orang di seberang ini minimal Rp80.000 satu waktu. Sebelumnya jembatan Numponi yang menjadi jalur utama rusak akibat diterjang badai Seroja 3 tahun lalu. Warga pun berharap agar pemerintah bisa memperhatikan nasib mereka dan membangun jembatan baru. Lius Sikone, Kompas TV, Malaka, Nusa Tenggara Timur.